Itu pas longsor denger enggak? Enggak, Pak. Sore sih. Sore. Oh, enggak ada yang dengar. Pada di rumah yang hujannya kan gede. Oh, iya. Ya. Ayo ke pinggiran, ke pinggiran. Ya. Ya. Cuma lihat di tengah pinggiran. Oke. Okay. Ya, jalan. Bocah itu. Nah, baca mundur. Ini kembar ya? Iya. Oh ya. Assalamualaikum Pak Ganjar. Salam. Sehat. Selamat pagi. Oh ya, ya. Oh. Itu apa ini? Ya. Ya. Kita belum ada pengamatan. Putrane. Apa putune? Oh, nomor pira? Wes kabeh. Nomor pira? Wes kabeh ora burung. Ini apa? Apa kabene? Oh suntik, ini nomor pira? Nomor kali, wes pas ya. Loro ben. Suntik. Sing nyuntik bidan apa bojone? Bidan kan bojone. Ini anu ya. Oke. Ini bawahnya gini gak? Boten Bapak. Ini hampir seperti ini. Hati-hati. Jangan salah-salah. Ini langsung terjal Pak. Oh, iya. Cukup. Yang sana itu saya perbaiki sudah Pak. Yang sini juga kayak gini. Mandor. Ini seperti yang pasang rintang kita kemarin rintang, Pak. Jadi kayak nanti pas mau dipakai seperti apa ditumpuk atau dibuka gitu. Anu ya. Iya. Jadi anu bentuknya trapezi ini. Iya. Tetap di sini. Iya, tetap di sini. Kalau untuk trapezinya memang kita pengalian tapi juga mahal nah di sekitar. Iya. Oke, Pak. Ini daruratnya Pak. Ini kalau jalannya yang itu yang dulu ini 200-an yang untuk berujung itu. Ini kira berapa nih kira-kira? Potong kepala ini 900. Potong bukit ya? Iya, ini potong bukit ini Bapak. Potong ini. Oh. Ini daruratnya Pak. Ini jalan lintas kabupaten soal sudah kabupaten Brebes. Hanya paling dari sini 2,5 kilo. Ini 200-an. Iya, yang untuk berujung itu. Itu kan kita minta. Oh, nggih. Ini Mas Tamat, nggih. Ini ada 87 jiwa yang dari sana. Siap. Nah, terus bantunya gimana ini di sana? Kelas ini kemarin kita akan bantu untuk bakti. Darurat. Mungkin alternatifnya gini ya. Ini kan sudah berapa kali ini Pak telur ini? Telurannya ini 2 kali berarti. Ini pindahin aja ya. Gak bisa. Pindahin aja ke sana ya. Motor toh? Yeah. Potong itu toh? Jadi ya. Karena ini kan berapa kali? Ini bagus. Oke. Pindahin ke dalam aja. Mungkin Bapak ke Kodam sih. Boleh. Iya. Ya sudah. Sudah dia juga. Nanti kita lihat. Ini Bapak panjat. Yang pas di mana? Nah, coba. Ya biar diizinkan aja sana. Ini kan suratnya sudah sampaikan ke Bapak kemarin 3 hari yang lalu. Iya. Coba dibuatkan alternatif. Tetap di sini seperti apa ya, kalau muter nanti seperti apa? Terus cost effectiveness-nya yang mana gitu ya. Nah, bencana gitu. Ini apa longsornya bukan karena patahan tapi memang berat tanahnya sendiri karena ada rebutan air. Ini aman dalam arti lereng alamnya aman. Cuma memang
paling ideal memang harus cari terase yang miring aja. Miring saja, Pak. Miring aja. Miring dan nanti tetap buat badan. Oh, ini ada jalannya ke sana? Ada. Oh, kalau muter ke sana ya sebenarnya sekalian, Pak. Jalan aslinya dulu lewat sana. Bukit enggak menjauh tapi ya. Sana ya. Mereka Pak kelaripun. Ada warung jadi panjang lurus. Itu jadi panjangnya dari sana sih kira-kira berapa? 1 kilo ada ya. Dua, kalau sampai ke perbatasan 2,5 kilo Pak. Kalau perbatasan. Kalau sampai warung tok ya. Ya, enggak sampai 1 kilo. Enggak sampai 1 kilo. Kalau ke warung. Tapi pas warung tikungan. Warungnya Bapak kelihatan. Kalau warung kan agak naik banget. Warungnya? Gih, naiknya yang sini Pak. Sini gih. Kan, sini buat naik. Yang kan. Pansi Mas niku begini banget. Demanya lah. Cuman dulu diambil dari itu biar agak lanyah gitu loh, Pak. Agak landai. Ya landai gitu loh, Pak. Anu, si panas kedung oleng si panas Kabupaten Brebes. Pegoyangan ini sudah dekat banget, Bapak. Kurang 800-an. Enggak mikir ini dulu kok mikir kok. Sampean beres kek. Enggak usah sekalian amin urus dulu rakyat di sini beres tuh baru. Lain kabupaten ya, Pak. Kan Brebes lain kabupaten. Iya, kalau nggak ada ini ya ceritanya itu, kalau ada ini bereskan ini. Siap. Gitu, orang, wah ini Pak, tambah sana, Pak. Wambah, tambah. Selesaikan yang ada.
Ini rumahnya di mana? Di sini, Pak. Dik, oh, ikut. Kamu sekolah belum? Ya. Dalane ke priwe iki? Dalane becek, Pak. Becek. Oke, sekene ora becek, Ibu. Radosane nyuwun, Dek. Apaane sing dibetulin radosane pundi? Ora ke priwe sing abres ke priwe ngene. Jajan kok dingin. Jajan. Ora apa-apa, jebul. Dibetulin gimana? Ya ya ditandosi ke priwe carane kok cekeli baen ya. Iya. Nggih. Kepriwe carane betulin kepriwe, Bu? Tuku nggih. Pakai. Gorong-gorongan ning kota sini. Dene tambah. Nggih, Pak Bupati. Dalemen apa? Pak. Ya, mumpung ngene ya. Jangan celoe, Pak. Priwe sih arep salaman. Nggih, salaman priwe, salaman. Wis priwe salaman durung. Kameranya bodoh dengan kita. Ada sih, grogi kali Bapak Gubernur. Grogi ke priwe ya. Dalamnya pun dia. Kompong. Terus ke priwe, naik belanja ke priwe. Orang bisa. Hah? Orang bisa. Orang bisa, orang bisa. Orang bisa ke priwe, aku kutul ke ini kok. Lurah bisa Pak. Ora bisa ke priwe aku butuh kene ora bisa. Bisa lah ya. Bisa. Ana usahane kaya kowe. Warung apa? Lin. Ya. Rade. Nggih. Terus suple warga yang di sana apa? Kemarin sembako sudah. Kalau mereka belanja berarti lewat sana. Okay. Belanja ke sana ada nggak? Nggak ada. Nggak ada akses jalan ke Brebes, cuma ya. Belanja ke sini. Ke Brebes agak. Ya nggak apa-apa. Rusak. Kalau motor nggak bisa, kalau mobil belum. Oh iya. Biasanya kalau belanja bisa. Kemana? Motor sekarang ambruk. Sekarang ambruk. Ke sana. Ke kecamatan. Ke kecamatan. Di Pasar Pahing sama Pasar Bagi. Berapa kakak sini? Di sini 36. Ada 34 kakak, 86 jiwa. Oh, anu aja itu tukang sayurnya suruh ke sini. Motornya apa yang ada? Keliling paling tukang sayur keliling. Lah iya, tukangnya sing kon ngene. Jadi kan kesempatan kok anu ngadeni ngene iki payu mbok ya. Nggih, siap. Biasanya warga iya dipikul. Kalau warga ke sana ngapain? Kegiatan sehari-hari. Sekolah. Nggih. Pertanian, Pak. Sama ini apa menjual hasil pertanian. Berarti nganu dulu ya. Dilansir dulu ke sana ya. Nggih. Kalau sementara ini kemarin drop dari posko, Pak. Kebetulan kan teman-teman KSP stand di posko. Ya, baguslah ya. Disiapin. Ada yang sakit, Bu? Wonten ada apa? Hamil. Hamil kemarin. Oh, hamil itu enggak sakit. Pendarahan di Bapak. Pendarahan kemarin. Kemarin di tandu. Tandu sampai rumah sakit. Sudah pulang. Sekarang? Sudah sembuh. Di situ di rumahnya. Karena di sini apa akses jalannya susahnya di rumah saudaranya yang di sini. Itu rumah solasi apa? Solasi doa apa? Saudaranya? Iya. Yes, benar. Pemeriksaannya kapan? Ini suaminya ini. Ini suaminya Bapak. Oh, bojone jenengan. Nggih, iya, Pak. Ya, kan dulure siapa? Adek, Pak. Adek ya wis, bojone ben nang kono bae. Nggih, Pak. Radine oleh. Boleh, Pak. Ora apa-apa. Lagi meteng iki ya. Iya. Sakit. Iya, bentar, Kak. Anak nomor pira? 4, tapi yang pertama Udah 7, yang kedua dikiret, yang ketiga keguguran, ini yang keempat. Jadi anaknya pira sih? Baru satu, yang dua hilang berarti. Iya, dua hilang. Terus lah KB udah apa-apa. Ya? Terus rasa tambah maning. Kok ngerti anaknya gubernurnya pira? 6. Satu, ya udah apa-apa. Mantap. Ya? Melas ya. Bunya dikirat-kirat, Ben. Kok dikirat orang loro?
Sakit enggak? Sakit. Apa? Tiga satu kali. Ya, tiga. Sakit apa enggak? Laki-laki enggak sakit, yang perempuan yang sakit. Lah makanya, gue durung ngono, guys. Sakit ya, Bu? Sekali apa dua kali? Sekali pokoknya. Makanya suami harus sayang sama istri. Oh, benar makanya, Benar. Makin banyak yang saya. Pak Karis juga anaknya satu, Pak. Kayak lo gue. Itu, Pak. Udah gede ya, biarin. Umur Bira? Oh, ini ya? Atau ini kita lebarin? Kita lebarin. Ya, ini yang ada. Lebarin untuk buat mobil, nggak bisa. Tidak pakai mobil, motor boleh. Tapi kalau jembatan darurat, nggak bisa deh ya. Nanti punya. Oh ya mungkin punya. Anu, nanti mungkin kita darurat dulu kali ya. Darurat. Kalau memang positif pindah terasa, kita darurat. Nah, segeraan aja mas, disiapkan kita. Ini. Maksud saya nanti umpama motor ini punya kodam, biar kita bersurat ke kodam. Kalau nanti perlu di sini sudah dibikin jembatan darurat gitu aja. Sudah tinggal. Gitu ya. Telepon Bu. Oke, lewat mriki napa nemutar? Mriki mawon. Mriki mengke longsor malih. Kandos iki. Wis pakai lah. Wis bener. Terserah bapak iki wis bener. Pun menurut mawon nggih. Pundar tereng. Apa masak apa? Kol. Kol. Lompong. Jangan lompong. Kamu udah makan belum? Udah makan apa? Nasi sama apa? Sama piring. Kok nggak ada piringnya di mana? Ya. Sama ayam. Ayam hidup. Ayam apa? Goreng. Ayam goreng. Ditanyain udah kelas 2 kok. Kendal. Ayam goreng potong sendiri. Ya. Ya, ini Pak Bupati sebenarnya sudah menyiapkan perbaikan jalan, udah bagus gitu. Ternyata memang dari sisi kemiringannya cukup tinggi. Dan ini sekarang putus. Sekarang lagi kita siapkan desain agar kita carikan jalan alternatif. Apakah mungkin diputar karena ini ada punggungan bukit di sebelahnya. Tanahnya kodam, jadi nanti kita bisa komunikasi dengan Pak Pangdam. Atau kemudian tetap di sini. Ini tinggal nanti secara teknis dari PUPR kita biar bicara untuk menyiapkan desainnya. Atau barangkali ya, kalau kita mau membuat desain jalan baru, maka nanti sementara, jembatan sementara ya. Jembatan sementara kita siapkan dan kita punyalah perangkat untuk membantu itu. Dan ada beberapa keluarga yang di ujung sana itu ternyata terisolir, maka saya minta untuk logistiknya tidak terganggu. Tapi alhamdulillah warganya aman, warganya sehat. Tinggal nanti kalau kebutuhan sehari-hari, tadi saya usul, pedagang sayurnya datang ke sini. Dan ini ada jalan daratnya bisa dipikul. Intinya dari mereka semuanya nanti akan bisa terlayani dengan baik. Yang kedua yang sekolah. Nah sekolahnya ini karena terputus, bisa jalan kaki di sini, jadi harus ke sekolah. Tapi kalau cuacanya nggak bagus bisa daring sebenarnya. Atau kalau enggak ya di visit gurunya bisa ke sini. Sebenarnya dalam kondisi darurat bisa kita kerjakan apapun lah itu. Yang penting tidak terganggu dan pemerintah siap untuk segera merespon ini. Dan ini kejadiannya memang cukup banyak. Termasuk ya tetangga kita yang di Jabar, di Cianjur sekarang juga lagi kondisinya seperti itu. Karena nanti juga kepedulian kita pada bencana menjadi perhatian semua pihak lah. Agar kita semuanya bisa saling membantu. Masih di sana masih bekerja, tapi yang tertolong toh, logistik aman. Oh ya, udah nanti disampaikan sekalian jembatan yang putus. Sama kemarin juga sudah dilakukan kajian oleh BKSDA untuk aliran. Makin, kajian ini kan baik.
Saya minta untuk dibuatkan desain perbaikan. Ditepati ya Pak Ganjar, ditepati, jangan cuma janji. Lerengnya seperti ini, masyarakat hati-hati. Kades, hati-hati. Orang punya hak membuat rumah di lahannya sendiri. Tapi semua mesti hati-hati pada kondisi yang membahayakan. Kalau memang itu berbahaya betul-betul, dilarang. Bukan berarti itu, wah ini tanah saya sendiri Pak, maka suka-suka saya nggak boleh. Nanti kalau sudah terjadi seperti ini, semua pasti akan sedih. Ya, ini yang coba kita siapkan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu juga hati-hati. Ya. Itu rumah-rumah yang dilarang semua buka. Kita mesti mempertimbangkan itu. Pesan untuk warga yang terisolir Pak, baik di lokasi untuk warga yang terisolir. Enggak apa-apa, enggak terisolir, orang belanja masih bisa kok. Bantuan ada toh? Ada. Enggak terlalu terisolir sebenarnya, itu tadi kita datang. Ada jalan daruratnya. Ya memang kondisinya tidak seenak kemarin gitu ya. Tapi kita jangan menyerah pada seperti ini. Gotong royongnya kita bantu. Maka kalau masyarakat ada yang repot, butuh bantuan kita bantu. Ya, tadi ada yang sakit, ibu hamil, dipindahkan ke sini. Maka saya bilang jangan pulang dulu, 8 bulan, sampai nanti melahirkan. Biar kemudian nanti penanganannya jauh lebih baik. Ada banyak cara, tapi karena ini bencana, kita mesti siaga dan kita mesti menerima. Tugas pemerintah nanti adalah menyiapkan desain-desain agar cepat bisa diperbaiki. Ya. Anak-anak. Banting.